Bila beberapa tahun lalu pemirsa layar kaca hampir setiap hari melihat wajah cantik Bunga Zainal mainkan peran di berbagai judul sinetron, maka beberapa waktu terakhir ini Bunga Zainal seolah sedikit menepi dari hingar-bingar panggung dunia hiburan. Bukan tanpa sebab, rupanya gadis berusia 28 tahun ini menyebut bahwa karir di dunia selebritis bukan tujuan utama lagi dalam hidupnya. Maka simaklah pengakuan Bunga Zainal yang mengaku memiliki segudang kesibukan lain di luar dunia keartisan. Jarang muncul karena emang aku lagi sibuk bisnis aja sih, gitu. Tapi masih terima syuting juga, paling FTV aja yang emang bener-bener singkat waktunya. Kalau jarang banget sih enggak sih, aku masih syuting FTV aja. Cuma mungkin karena FTV tayangnya malam, jadi kayak gitu kelihatan, gitu. Cuma lebih enggak yang prioritas sih syuting. Kalau bisnis online lancar, alhamdulillah. Sekarang bisnis online aku ada dua, satu di bisnis fashion, satu lagi di bisnis kuliner. Iya dong, kalau aku nggak maksudnya aku nggak nikmatin profitnya, aku ngapain kerja? Dan aku ngerasa sekarang online aku udah cukup jalan bagus, dan itu buat invest juga, pelajaran juga buat aku kalau bisnis itu banyak pengetahuan lah, jauh pengetahuan daripada dunia entertain. Tapi mungkin dunia entertain kebantu juga sih untuk bisnis aku. Tak hanya sibuk meraup untung yang menggunung dari ladang bisnis yang dibangunnya, rehat sejenak dari jagat raya dunia sinetron, Bunga Zainal muncul kembali dengan penampilan yang sangat berbeda dari beberapa tahun silam. Pipi gembil dan tubuh sintal berisi seolah lenyap dari sosok selebritis yang telah memerankan sejumlah judul sinetron ini. Kini Bunga Zainal menjelma menjadi gadis dengan lekuk tubuh kurus dan sangat tirus. Tak semudah kelihatannya, rupanya Bunga Zainal harus pontang-panting untuk dapatkan perubahan drastis pada penampilannya. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya. Diet, Mas. Kan aku bisnis fashion, ntar kalau gemuk nggak cocok. Gitu. Sekarang biasanya mukanya agak bulat, sekarang agak ini. Iya. Perawatan lah, masa gak perawatan? Soalnya kan aku public figure, ntar kalau dilihat orang gemuk-gemuk, dilihat orang jelek, ntar gak cocok di public figure. Enggak sih, gak ada budget sendiri. Pokoknya ngerasa bertambah umur berarti kan kayak ada sedikit yang harus, ya mungkin kalau misalnya orang tambah dewasa berarti kan tambah apa ya, tambah pengen banyak yang dirubah, maksudnya tetap pengen perawatan, pengen tambah cantik, pengen tambah bersih gitu. Kalau dulu mungkin aku masih umur belasan tahun cuek aja, kalau sekarang mah ya udahlah, lebih diperhatiin lah. Berat badan turun nggak sih? Kayaknya. Jauh, 12 kilo turunnya. Aku diet karbo soalnya, udah 4 tahun aku jalanin, terus nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan minyak-minyak. Jadi aku jaga banget. Kalau perjuangan Bunga Zainal untuk rubah penampilan telah buahkan hasil, maka Tia Aristia masih berusaha keras dapatkan momongan. Seperti apa kisahnya, saksikan hanya di Cumi Camp.